Halo guys. Nah, kali ini saya akan mengantar jamaah haji. Nah, di samping gua nih si Bambang, guys. Jadi, nanti gimana nih Bambang? Haji Bambang main crab nih. Haji Bambang binti Selamat. Oke, sip. Oke guys, jadi seperti itu, kita bakalan ke Tanah Suci, Masjidil Haram, teman-teman, bersama si Bambang dan menggunakan pesawat, guys. Oke, jadi di sini saya sebagai pilotnya. Ayo Bambang, masuk. Nah, ini kita masuk lewat jalur VVIP, guys. Ayo Bambang, sini. Nah, oke, jadi kita lewat sini. Ayo Bambang, sini. Nah, pesawatnya udah ku siapin Bambang di sebelah sana. Ayo. Nah, ini Bambang OTW jadi haji ya. Nah, kita jalan aja teman-teman langsung ke sana, soalnya pesawat yang saya pakai ini sama si Bambang pesawat jet, guys ya, jet pribadi gitu dan bukan pesawat penumpang kayak gini. Nah, di sebelah sana Bambang, ayo. Nah, ini guys, pesawatnya guys. Nah, pesawatnya itu warna orange ya. Kamu kemana Bambang? Nah, ini guys. Nah, apakah kamu mau duduk di mana Bambang? Kamu mau duduk di depan atau sebagai penumpang juga nih Bambang? Bambang mau jadi pilot, Bang. Wah, jangan Bambang. Lu belum berpengalaman, kocak. Biar aku aja. Duduk di sayapnya boleh, Bang. Ya kagak boleh, kocak. Lu mau jatuh. Lu mau kepental, kocak. Gimana sih, Bambang? Kayak gak pernah naik pesawat aja lu, Bambang. Nah, yaudah. Naik, Bambang. Kocak. Oke, guys. Jadi di sini kita sudah di dalam pesawatnya nih, teman-teman. Nah, oke, bentar. Nah, ini Bambang duduk di sebelah situ ya, di samping aku ya. Nah, ini kenapa dapet pesawatnya naik, guys? Oke, kamu siap, Bambang? Wah, ternyata Bambang jadi pilot juga ya. Pilot kedua, guys. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, aku yang pantau lu ya, Bambang. Jangan asal pencet lu, Bambang. Jadi, langsung saja, teman-teman. Kita OTW, guys. Ada pesawat di depan, Bang. Di mana, kocak? Nggak ada, Bambang. Aku nggak lihat apa-apa, guys. Nah, yaudah, guys. Langsung saja kita bakalan terbang, teman-teman. Bersiap. 1, 2, 3. Wih, kita jalan, guys. Oh iya, guys, ada di depan. Kocak. Woi. Oke, untung saya pintar, guys, ya. Gak lihat lo, Bambang. Gak caya sih. Ya, gimana ya? Bentar, ku naikin render distance-nya deh, guys. Soalnya ini masih 12 ya. Nah, kita naikin jadi 6 nih. 16 nih. Nah, ayo kita terbang. Widih, gak sabar nih, guys. Kita bakalan menuju ke Makkah ya. Bang, Bambang lupa berak, Bang. Waduh. Kamu berak di dalam aja, Bambang. Ada WC kok di pesawatnya, Bambang. Nah, jadi di sini kita langsung terbang aja. Nih, kalian lihat di bawah kita nih. Widih. Dan bisa kalian lihat hari sudah mulai gelap, teman-teman. Dan wih, kamu lihat Bambang di bawah sana. Cantik banget ya, guys, ya. Oke, sip. Nah, keluar kepala boleh, Bang. Ya kagak boleh, Bambang. Jangan, Bambang, jangan kocak. Nah, di sini kita bentar lagi bakalan ninggalin kota nih, guys. Nah. Oke, sip. Dan hari udah mulai malam, guys. Berapa jam nih, Bang? Sekitar 12 jam, Bambang. Nah, oke. Jadi di sini aku nggak boleh tidur, guys, ya, selama 12 jam. Nah, oke, guys. Langsung saja kita nikmati perjalanannya ya. A few moments later. Nah, kita udah sampai teman-teman. Kalian bisa lihat di sebelah kanan kita nih. Nah, tuh. Nah, jadi di sini kita bakalan parkir aja nih sebelah sini, guys. Oke. Okay. Masya Allah. Oke, okay, sip. Nah, akhirnya kita udah landing nih, guys. Oke, okay, sip. Turun Bambang. Lah kocak malah naik sih, kocak. Woi Bambang. OTW haji Bambang. Ya, ya nggak gitu juga Bambang, turunnya kocak. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, pesawat kita masih aman, guys. Jadi di sini kita udah sampai. Kalian bisa lihat di sebelah sana teman-teman. Apakah saya tinggiin aja nih render distance-nya nih? Ini udah 20, guys. Ntar kita naikin lagi nih. Nah, 24. Oke, sip. Widih, gede banget Bambang. Masya Allah, kita udah sampai teman-teman ya. Nah, kita ke bagian sana dulu, guys. Ini kita ke sini aja udah lama banget, guys. Oke. Okay. Nah, akhirnya udah sampai teman-teman ya. Oke, okay, guys. Jadi seperti itu. Di sini kita sudah sampai di Masjidil Haramnya nih. Oke, okay, di sini kita baca dulu sign-nya yang ada di sini. Mohon untuk tidak dirusak ya channel Ilham 4000.
Nah, judul map Masjidil Haram, yang buat ini Haji Ilham, Bang. Apa sih lu, Bang? Malah nanya haji gitu kan. Judul map Masjidil Haram 2 versi Ilham 4000 update, guys. Lokasi Makkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia, teman-teman ya. Dan di sini ada apa nih? Kayaknya skin kreatornya, guys. Follow IG-nya @ilham4036. Follow, guys. Ini kreatornya ya. Inspirasi Omar 8000 Arzai IND. Oh, oke okay, oke. Sip. Dan di sini terima kasih telah mendownload. Kunjungi juga map lainnya. Oke. Okay. Wih, apa nih? Dibaca dulu ya. Welcome to Makkah Saudi Arabia. Oke. Okay. Oh, kita spawn-nya di sini, guys, mestinya ya. Habis itu lihat ini. Nah, lihat ini gitu kan. Nah, jadi seperti itu, guys. Dan di sini kalian bisa lihat, teman-teman. Waduh, di sini mapnya nih, guys. Luas banget ya. Kalian bisa lihat, Bang. Wah, di sini nih Ka'bahnya, guys. Nah, di sini ada apa nih? Ada sign. Ada sign enggak tuh? Ada item nih. Di sini ada map. Waduh, keren ya. Nah, kamu mau lihat, Bang, tuh. Nah, kita baca dulu bukunya ini. Kenapa dinamakan Masjidil Haram? Nah, di sini kita bakalan baca dulu aja, guys ya. Masjidil Haram dinamakan Masjidil Haram karena masjid ini begitu suci hingga dilarang kaum non-muslim memasukinya. Masjid ini ada di tanah haram. Apa itu tanah haram? Apa itu, Bambang? Nah, di sini ada keterangannya nih. Tanah haram yaitu tanah yang suci dan diharamkan bagi kaum non-muslim memasukinya. Tanah haram yaitu kota Makkah dan Madinah. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini info yang sangat penting, guys ya. Pembelajaran nih, guys. Ilmu ya. Oke, sip, kita taruh kembali, guys. Dan yap, seperti ini petanya. Tapi kita nggak tahu kita sekarang ada di mana, guys. Apakah di sana? Ataukah di sini? Salah kocak. Nah. Ataukah di sini, guys? Oke, kita langsung OTW aja. Nah, ini apa ini, Bambang? Udah tadi kocak. Ini aku kasih kamu kocak. Nah, kita langsung masuk aja, teman-teman. Oh, ini, guys, sebelah sini ya. Jadi kita kita di sebelah sini, Bambang. Nah, oke, langsung saja di sini kita bakalan masuk, teman-teman ya. Widih, masya Allah, keren banget, Bambang. Nih, mantep, guys. Dan di sini saya pakai mapnya ini di versi 1.19.83, guys. GG Gaming, oke, sip. Iya, guys. Waduh, salut sama yang buat, guys. Ini keren banget, guys. Kalian lihat pilarnya ini. Waduh, tinggi banget, guys. Widih. Wah, saya belum pernah, guys, ke Masjidil Haram ya, atau ke Tanah Suci. Dan yap, ini saya udah kagum banget, temen-temen, lihat di Minecraft ya. Baru loh di Minecraft, guys. Belum aslinya ya. Di Minecraft aja udah keren banget, temen-temen. Nah, lihat nih. Widih, keren, Bambang. Bentar, guys. Kita kemana dulu nih, guys? Kita kemana nih, Bambang? Cepetan, Bang. Bambang mau lihat Ka'bah. Oke, sip. Ka'bahnya seharusnya di tengah sana ya. Oke, widih, ini gede banget, guys, sumpah, guys. Mantep ya. Nah, ini, wah, ini kita lagi di mana nih? Di tengah, di pusat mana nih? Waduh, kalian lihat, guys. Keren banget, woy, sumpah. Kira-kira Bambang bisa hilang ya? Bisa kayaknya, Bambang. Widih, kalian lihat lampunya nih. Gimana aslinya ya, Bambang ya? Di Minecraft aja sekeren ini, guys. Nah, coba di sini kita bakalan terus saja ya. Ke sana, guys, keluar ya. Ayo, Bambang. Oke, kita cepetin aja, guys. Wah, udah kelihatan tuh Ka'bahnya di depan, guys. Tapi rada-rada silau ya. Karena pakai ini, guys, shader, guys. Biar dalamnya terang. Jadi kita pakai shader gini, guys. Nah, biar tambah cantik juga nih di Minecraft, guys. Ka'bah di Minecraft, guys. Waduh, widih, luar biasa, guys. Widih. Kita pergi Masjidil Haram di Minecraft udah apa ya? Udah seneng banget gitu, guys. Apalagi di dunia nyata ya. Waduh, keren banget, guys. Salut sama yang punya map ini, yang kreatornya ya. Mantep, Ilham. Amin, doain Bambang, guys, jadi haji beneran. Oke, sip. Amin, guys. Saya doain kalian yang nonton video ini, yang live video ini, bisa ke Tanah Suci yang asli juga ya, guys ya. Bukan hanya di Minecraft doang, guys. Wah, di sini ada informasi nih. Hajar Aswad, salah satu peninggalan dari surga. Oh, ini, guys, Hajar Aswad ya. Nah, oh, ini foto aslinya, guys. Nah, walaupun rada ini ya, kurang HD gitu, guys, gambarnya, soalnya di Minecraft, guys. Nah, di sini ada ininya. Oh, ini gambar. Oke.
Dan ini apa nih? Hajar Aswad. Oh, ini guys informasi dari Hajar Aswadnya ya. Nah, apa itu Hajar Aswad? Dari mana? Dan lain-lain guys, keterangannya ya. Widih. Oke sih Bambang. Bambang udah pakai baju koko aja juga tuh. Nah, di sini ada pintu dari Ka'bahnya ini. Gede banget, guys. Oh, ini informasinya nih. Ka'bah adalah bangunan sebagai kiblat orang Islam beribadah, teman-teman ya. Oh ya, ini pusat kiblat, teman-teman, yaitu Ka'bah. Nah, jadi ini pusat kiblat ya, yaitu Ka'bah, guys. Oke, sip. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Keren-keren. Di sini ada informasinya tentang Ka'bah, guys. Mantap, mantap. Di sini ada apa nih? Nah, di sini ada Hajar Ismail, banyak keutamaan jika bisa beribadah. Oke, guys, ini fotonya ya. Nah, ini guys. Widih, keren banget. Bambang ambil bukunya kah? Dan di sini ada juga, guys. Nah, ini entah apa ya, sebelum tahu, guys. Coba di sini kita bakalan baca Makam Ibrahim. Inilah tempat jejak kaki Nabi Ibrahim. Oh, ini tempat jejak ini, guys. Kaki Nabi Ibrahim ya. Waduh, ternyata di dalam, guys. Di dalam sini ya. Waduh, keren banget sumpah, guys. Ini Minecraft loh, guys. Udah sekeren ini, guys, apalagi aslinya. Oke, coba di sini saya bakalan lihat sebelah sini. Oh, seperti ini. Apakah kita bisa masuk nih? Nggak ada pintu, guys. Kayaknya polosan doang, guys, di dalam ya. Soalnya nggak ada akses buat masuk ke dalamnya. Dan ya, seperti ini, guys. Ka'bah yang ada di Minecraft, guys. Nah, dibuat oleh Ilham 4000, guys, ya. Minum air zam-zam, Bang. Di mana, Bambang? Bentar, kita TP si Bambang, guys. Di mana, Bambang? Oh, di sini. Oke, kita bakalan turun ke bawah. Wah, tapi kok gelap, Bambang, ya? Nah, oke, nggak apa-apa lah. Cukup terang, guys. Oh, ini, guys, tempat air zam-zamnya. Nah, di sini ada air zam-zam, teman-teman, ya. Nah, informasinya tentang air zam-zam nih. Dan ya, kalian pada pasti tahu lah, teman-teman, ya. Dan entah kenapa ini nggak nyala, guys. Mungkin karena resource pack-nya, soalnya ada error juga nih, entah resource pack apa yang kurang, guys. Nah, jadi ini sumurnya nih, guys. Nah, sumur air zam-zam nih. Waduh, katanya sumur yang nggak bakalan kering, guys. Nggak pernah kering, ya. Oke, sip. Jadi seperti itu, guys. Ayo, Bambang. Nah, jadi di sini kita bakalan keluar. Kita kemana ya? Ternyata ada lantai duanya juga, guys. Di sini kita bakalan coba langsung naik aja ke atas, guys. Soalnya kalau kita cari tangganya lama banget juga, guys. Soalnya luas banget ini, guys. Waduh, ini ada karpetnya ternyata, guys. Nah, oke, sip. Oh, ini kayaknya tempat buat orang sholat atau istirahat gitu ya. Nah, ini apa, ada apa nih di sini? Oh, nggak ada apa-apa, guys. Keren banget, guys. Ini luas banget loh, sumpah. Oke, ini keluar. Oke, sip. Ini luas banget, guys. Ini ada tangga nih. Kayaknya ini tangga berjalan, guys. Eskalator ya. Oke, sip. Jadi seperti ini. Ini cantik banget loh di Minecraft aja, guys. Apalagi pakai ini ya, shader ya. Makin mantap, guys. Sini, Bang. Di mana lagi si Bambang, guys? Waduh, apa ini? Wah, ini teksturnya ini ya. Mungkin karena saya pakai shader, jadi teksturnya hilang gini, guys. Entahlah ya. Nah, di sini ada apa nih, Bambang? Bukit apa nih? Bukit Safa dan Marwah. Oke, sip, guys. Nah, ini, guys. Dibuat kaca gitu ya. Oke, sip. Nah, di atasnya. Oh, jadi orang bisa lihat dari atas juga seperti ini, guys. Nah, keren, 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 keren. Nah, apalagi nih yang bisa kita kunjungin, guys, di sini. Nah, ini juga ada nih di sebelah sini. Entah yang mana Bukit Safa, yang mana Bukit Marwah, guys. Nah, pokoknya antara ini dan yang di sana, guys. Bambang di mana lagi? Kita tepuk si Bambang. Kamu di mana, Bambang? Wah, jangan dibolongin, kocak. Dibolongin sama si Bambang, guys. Nah, tadi aku lihat ada menara, Bambang. Di mana ya menara ya? Kita coba bakalan cari-cari dulu, teman-teman. Ini keren banget, guys. Lihat dari sini ya. Mantap banget, guys. Nah, ini menaranya nih. Saya bakalan coba naik ke atas untuk ke menaranya ini, guys. Nah, oke, sip. Ini, guys, menaranya. Oh, nggak bisa dimasukin. Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa, guys. Nggak ada pintunya, guys. Nah, tuh. Oke, kita tutup kembali ya. Nah, nggak ada pintunya, guys. Nggak ada lampu juga ya. Tempat paling keren itu di Ka'bah sama di sebelah sini, guys. Ini keren banget, sumpah, guys. Kalian bisa lihat nih. Waduh, ini Minecraft loh, guys. Mantap ya.
Nah, coba kita bakalan keluar, kita ke bagian Ka'bahnya, teman-teman ya. Oke guys, jadi seperti itu untuk video kali ini, teman-teman. Nah, di sini kita udah mengunjungi Masjidil Haram, tapi di Minecraft ya. Bagi teman-teman yang ingin download mapnya, kalian langsung aja cek link deskripsi untuk download mapnya ini, guys. Mungkin cukup sekian dari video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!